Satu, dua, tiga. Test sendiri. Test ke apa dia? Test. Cakap. Cakap je. Cakap je. Negara ku. Ha? Satu, dua, tiga. Negara. Ui, nyanyi betul lah. Aku bimbang betul lah. Jangan bimbang. Dah lah orang kata kau ni macam anak aku. Betul lah. Bimbang. Dah Tan Sri berlaku. Tukar cium mata lah. But macam aku punya cium mata. Oh, ini boleh. Ha? Tapi tu cumi mata untuk orang-orang yang dah berumur. Oh, ini bukan. Ini retro. Ini bukan zaman saya. Tak, you sini punya problem bila you pakai cium mata macam tu. Cium mata tu nampak sangat. Yang kita nakkan orang nampak mata kita. Tapi mata saya kecil. Tak adalah. Dia kalau mata kecil, besar, tak apa. Dia kena nak nak keikhlasan, kena tengok mata ke mata. Belaskan hati mohon kemaafan. Balik je daripada Kangah, dapat panggilan telefon. Daripada mak saya kata dapat panggilan telefon daripada Cik Musa. Lepas tu mak kata, oh, ni apa pasal Cik Musa nak jumpa you? Kan? Saya ingat mungkin dia nak jadikan saya Perdana Menteri di kota. Jadi, itu joke lah kan? Tak fikir pun. Gelojo. Oh, gelojo. Act betul lah. Ni cakap ke rumah. Bukan cakap kat luar. Cakap ke rumah dengan mak kan. Jadi, saya pun pergilah. Dia kata, mungkin boleh kerja sebagai setiausaha politik. Saya kata, apa kerja tu? Dia kata, ini kerja setiausaha politik ni apa membantu. Apa kerja tu? Saya nak Perdana Menteri macam tu. Tak. Saya buat dobi. Dan saya dan isteri lah. Kita start dobi. Kat mana? Kat Kuala Lumpur, Medan Damansara. Okay. Ha, dia buat dobi. Panggilnya Dino Wash. Jadi tagline saya pada tu orang duk tanya, oh, apa pasal you buat dobi? Well, I wanted clean government, now I clean garments. Itu kata. Kalau dobi, van pun saya kena bawa kan. Pasal kadang-kadang takkan semua nak serah pada pekerja. Jadi van saya hantar bawa sendiri. Tak ada hal. Takkanlah kita punya perniagaan sendiri. Ini soalnya maknanya tak ada benda yang terlalu kecil. Pasal yang pokoknya halal. Rezeki yang kita kena usaha kita sendiri. Saya anggaplah macam arwah ayah saya ni yang paling demokratik. Dia boleh anak yang tua sekali kepala sosialis, anak yang tengah ni nasionalis, anak yang seorang lagi macam Iran kan. Jadi macam mana ayah ni boleh terima keadaan dalam keluarga begitu? Dia berlapang dada. Jadi saya ambil juga pendekatan itu. Pasal kita memang dalam negara kita ni ada semuanya ada beza-beza kan. Tapi kita tak boleh dalam dia beza, kita tak boleh membeza-bezakan dia pula kalau kita ni bapa. Cerita tanah Semarak ni, bila saya cakap keadaannya luar biasa, orang tak faham. Saya ubah taktik, saya kata ini keadaan yang luar tabii. Baru orang faham. Luar tabii itu pasal apa? Luar biasa lah. Tanah pada Felda tak payah pergi kepada pemaju. Pemaju bawalah cash, bawalah pengurusan. Dia bangunkanlah tanah tu. Itu perjanjian yang dah dibuat. Jadi bila pemaju pula simpan tanah, ambil tanah tahu kat dia kan. Itulah saya kata luar tabii. Nak betulkan keadaan luar tabii ni. Bukan senang. Jadi tapi kena tertiblah. Orang tahu sebenarnya. Saya tak ada kepentingan. Soal nak pasal projek itu kemudian rundinglah kan. Itu dah kita dah buat MOU runding. Saya tak ada minat siapa kontraktor ke, saya pun tak ada kontraktor lah, kau buatlah kan. Hanya saya nak jaga kepentingan Perdana. Dan cerita kan ada ni anak muda dia buat undi rosak.
So basically depa kata sama ya BN dengan pakatan ni. So disebabkan sama kita buat undi rosak. Dia sebenarnya dapat dilihat bukan hanya dari segi undi rosak, dari segi yang tak hadir pun cukup. Okey. Kan dia apa tak hadir. Tu juga sebagai undi, satu tanda saya tu protes lah. Tu undi rosak, yang undi rosak pun banyak berlaku dalam itu. Tapi itu pun satu satu pendapat kan. Betul. Kita tak boleh kata oh awak mesti undi A atau B. Dia kata saya punya pendapat, saya suka C. Tapi kertas tak ada hanya A, B je, hanya buat apa kan. Jadi dia rosakkan undi. Tak apalah. Itu kita, ini semua kita... Hak demokratik. Ha, kita kena terima sebagai terjemahan pendapat dia. Kan? Tan Sri tengok EPL tak? Manchester ke, Chelsea ke? Itu orang putih ni. Okay lah, local. Mesti sokong Felda kan? Mesti lah, kita sokong Felda. Sebelum dan saya sokong Felda, saya sokong JDT. Okay, kalau Felda lawan JDT? Saya tak pergi lah tengok. Oh, so kalau Felda kalau Felda lawan JDT, Tan Sri undi rosak lah. Undi rosak lah. Tan Sri, ni siapa pergi? Ada kawan lagi lah. Tan Sri willing nak pakai tak ni? Saya rasa besar sangatlah. Biru color, biru dan lambang tu okey pada saya lah. Ini baju ke bendera dan tu dia kalau dia cantumkan bendera jadi macam ni. Tadi saya sembang dengan Johan, Johan kata nanti bila Tan Sri nak retire dia pun suruh paksa Tan Sri pakai ni. Tan Sri kalau pakai ni kita dah boleh selamatkan bendera-bendera kat luar lah, dah tak ada dah. Kalau orang tanya siapa calon BN yang tu? Yang pakai bendera. Yang bendera berjalan tu. Tan Sri rasa penyokong-penyokong ni bergaduh lagi teruk daripada politician dengan MP bergaduh. Mereka tengok MP duduk minum kopi sekali, sembang-sembang apa ni. Yang penyokong bergaduh, adik-beradik bergaduh, tak balik raya, tak pergi kenduri. Betul. Alah. Kita boleh elak bergaduhan. Jangan cakap je. Jangan duduk cabar. Jangan ni. Apa kalau adik-beradik tak setuju? Okey. Kita cakap pada hal perkara yang kita setuju lah. Yang tak setuju tak apalah. Tepi. Tolak tepi. Tan Sri rasa apa beza cara orang politik dulu dengan sekarang ke lebih kurang ya? Sama. Ya. Even dah ada media sosial sama ya. Ya saya biasa. Media sosial ni dulu tak ada media sosial ni pakai surat layang. Apa beza ke? Bukan bermakna apa yang kita baca, apa yang kita tengok, benda tu betul. Pasal boleh boleh difik kan. Yang real, Mat Lufi. Itu yang real. Itu sebab saya minat pada you. Punya us, bukan minat ke you. Minat kepada hasil kerja. Dan usaha yang memang yang baik lah. Ini kena potong tak? Pasal puji-puji kat you ni. Tuhlah. Dah tak? Yang puji ni saja yang masuk. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Selamat berjuang.